mungkin kalau saya percaya dengan getaran. Getaran dengan feeling, dengan bahasa hati dan bahasa batin. Kadang-kadang kita bisa ngerasakan, tapi kan ya belum ilmunya belum sampai bisa melihat. Kita bisa ngerasa, bisa mempunyai feeling, bisa apa, tapi ada yang bisa kemampuan mengasahnya, ada yang bisa jauh, ada yang bisa tidak. Kebetulan saya yang murid barunya nih, yang masih SD-nya ya, jadi biasa-biasa aja. Baru hanya bisa merasa. Merasakan. Ya, pasti, kalau merasakan tinggal kita sering-sering gunakan aja panca indera tersebut. Ada yang bisa lebih daripada merasakan, masuk dan menyelam. Saya belum di level itu. Menikmati. Saya tidak pernah khawatir dengan yang tidak kelihatan. Yang saya khawatir adalah yang kelihatan.